Oke bro, balik lagi sama kita biasa. Hari ini kita lanjutin lagi main game Planet Coaster. Mana by the way yang terakhir kita main di Bandung Park, Lord Park. Oke, here we go. Lagunya bro, bikin enak, bikin semangat. Oke, terakhir kita udah nyampe mana dulu? Oh ya, bikin ini bro ya. Gue minta pendapat ke kalian, ini bagusnya ditambahin apa lagi sama yang sebelah sini ya. Sebelum itu gue mau ngasih lihat, gue udah dikasih dekat air mancur ini. Oke, jadi ada lampu sebelah sini, terus dia ada lampu sorot juga, nyorotnya kemana? Ke pohon yang segede gaban ini bro. Ada dua, ada warna merah sama kuning gitu, gue campur aja. Oke, selain itu, yang sebelah sininya bang, biar gak terlalu sepi katanya yang roller coaster level satunya ditambahin. Oke, gue udah tambahin beberapa, jadi kita coba cek satu orang mana. Kita cari korban yang mau jalan-jalan. Oke, kita lihat kameranya. First person, oke. Sebelah kanannya gue tambahin pohon, terus ada semak-semak juga. Terus ada batu di sebelah situ, fungsi utamanya ya biar orang gak terlalu bosan aja kalau lagi nunggu. Terus dikasih ini bro, seperti biasa bawahnya ada tanaman merah sama ungu, plus lampu sorot ke arah antrian, jadi ntar kalau malam gak terlalu gelap. Oke, gitu bro ya, kira-kira kayak gitu bro. Terus kalau kita cek bro ya, kita naikin roller coasternya. Jadi sekali lagi bro, ini nyorot ke sini bro. Jadi ntar kalau malam-malam nggak terlalu gelap. Terus sebelah sininya biasanya gelap, jadi gue tambahin ada lampu-lampu kayak jalan gitu bro. Oke, kita coba naik. Orang-orang udah pada naik belum nih? Oke, kita klik dan kamera please. Oke, sit. Oke, sebelah kanan udah ditambahin, sebelah kiri juga tambahin. Itu dia tentakelnya. Ngeri. Oke. Jadi yang naik ini juga nggak terlalu kesepian. Jadi kalian bisa lihat batu sebelah kiri. Ada pohon sebelah sini juga. Iya. Jadi nggak terlalu kosong juga bro ya. Nice. Kira-kira ini by the way level 1 bro ya. Jadi simple, biasanya buat anak SD. Oke, kita tunggu mereka turun dulu. Ntar gue kasih lihat ada apa aja kalau orang udah turun. Oke, mereka udah turun. Kita kasih lihat. Oke, kamera please. First person. Nah, sebelah kanannya ada pohon cemara ngejajar sampai sebelah sana. Dan sebelah kirinya juga sama. Ada semak-semak warna hijau di bawah, plus ada batu juga sebelah sini. Soalnya kemarin-kemarin benar-benar rata, nggak ada apa-apa. Jadi di sini setidaknya orang yang abis naik roller coaster ya bisa happy lah bro. Terus di atasnya yang sebelah kiri ada lampu neon, ada lampu juga. Ini masih cemara, bawahnya ada yang warna ungu juga, ada merah, ada pohon. Sama pohon ini sedikit ngalangin, cuman nggak apa-apa bro ya. Yang penting nggak bete-bete amat. Oke, itu dia bro yang gue udah tambahin. Oke, jadi kita sekarang balik lagi, kita tambahin menurut kalian ya. Gue udah baca katanya bang, ada beberapa sih, banyak. Cuman yang paling gue suka, bang gimana kalau orang yang lagi datang dari sini. Ini contohnya bro ya, mana contohnya yang lagi datang. Oke, ini cewek. Gimana kalau ntar orang yang datang langsung surprise gitu. Jadi selain sama Kraken tuh kan, Kraken tuh bro ceritanya ini orang lagi jalan nih masuk ya. Mereka lihat ke lurus ke depan ada Kraken, ke kanan ada yang nyanyi. Nah, yang sebelah sininya bro ya, pengennya kalian katanya ada yang surprise-nya juga. Gimana kalau si yang orang London itu benar sambil nembak atau meriam gitu. Yang sebelah sininya juga boleh katanya. Oke, kalau gitu kita coba ya bro ya. Jadi yang sebelah sininya biar elemen surprise atau pengen yang selfie-selfie orang, karena mereka pada seneng. Jadi kita tambahin yang ini nih, red card firing. Ada yang nembak, ada yang meriam bro. Mungkin yang sebelah kanannya kalau nggak salah baca katanya yang meriam. Jadi kalau yang meriam kayaknya kita temennya sama yang berdiri. Ntar yang sebelah kanan kita coba yang tembak ya. Cuman masalahnya meriamnya gue lupa lagi sebelah mana. Kita cek, oh ini ada. Ini bro, jadi yang baru datang langsung coba. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita pasang sebelah sini. Oke. Oke, udah. Terus ini ceritanya ada yang nembaknya. Katanya sih gitu, kata kalian lah ya. Ini kalian yang mau ya. Kita simpan dulu sebelah situ. Kita geser dulu, pencet X. Geser ada sini yang sedikit. Nah, ceritanya dia yang nembaknya bro. Oke, jadi ada yang datang jebret. Terus biar nggak terlalu sepi juga, katanya tambah amunisinya juga bro. Biar kelihatan dia yang si amunisinya, ada pirate munition. Oke, kita putar-putar dulu. Mungkin kita taruh sebelah sini dulu ya. Kita geser-geser aja biar nggak terlalu susah. Geseran sedikit ke sebelah sini. Aduh, itu sedikit ngalangin sih bro ya. Gimana kalau kita putar? Nah, kira-kira gitu. Terus rada-rada majuin dikit. Aduh, ini kena ininya deh. Oh, mungkin kita geser ke sebelah sini. Nah, ini kayaknya lebih oke lah bro ya. Sip. Jadi ada elemen surprise-nya juga selain Kraken yang di belakang gitu. Ini ada prajurit nembakin, ada amunisinya. Mungkin di depannya kita kasih sedikit rumput atau apa biar kayak lagi di medan perang.
Atau kita bisa terrainnya bisa diwarnain bro, bukan diwarnain, kita rubah. Ini kan bisa rumput, kalau nggak salah bisa jadi tuh jadi batu. Atau kalau ini apa ini? Entahlah. Kalau ini jadi pasir kalau nggak salah bro. Atau salju entahlah bro. Kayaknya cocoknya kayak gini bro ya. Soalnya medan-medan. Kalau gitu tumbuhannya entahlah yang tumbuhan yang cocok sama itu. Kayaknya palem deh bro. Palem tree kayaknya cocok deh bro. Cuman terlalu tinggi juga. Ini nggak cocok bro. Kayaknya ya palem tree atau banana palem bro. Banana aja bro ya ceritanya. Oke, di depan mungkin banananya, belakangnya palem gitu aja kali ya. Oke, setidaknya dia nggak terlalu kepanasan juga. Oke lah. Sekali lagi kita lihat. Oke, kita tambahin lagi bro. Satu lagi bro. Satu lagi bro. Selain belakangnya kasih palem tree-nya cuma ada dua ya. Tiga. Sama yang tinggi banget bro. Buset dah, benar-benar tinggi ini. Tinggi kayak yang sebelah kanan. Biar nggak terlalu sama. Gimana kalau pakai yang ini? Kita rada puterin ke sebelah kananan dikit kali ya. Biar kelihatan natural aja. Di depannya kurang bagus, kayaknya di belakang sini deh. Oke. Okay. Oh ini sedikit terbang, kita turunin bro. Biar kayak masuk ke dalam. Sip. Udah oke okay ya. Sebelah sini udah oke, okay. Ini juga udah oke, okay. Gue gak tau ini kira-kira bagus ditambahin apa enggak. Sedikit ini, jangan terlalu ramai juga, ntar terlalu ramai kelihatan bohong. Ada bush. Jadi biasanya buat kira-kira sebelah di situ. Mungkin ini geseran sedikit kali ya biar ada nutupin ini. Oke. Oke. Kalau ini mungkin lebih ke bawah-bawahnya aja kali ya. Kita tambahin rumput seperti biasa. Ini enggak ada rumput, ini adanya sih savel lagi nih, bro. Paling ini kita dedet. Kita tekan ke bawah aja ntar. Kita tekan sebelah sini rada ke dalam. Jadi yang timbulnya cuma sedikit gitu, bro. Kalau pengennya segitu. Jadi kalau kalian lihat nah kayaknya kita cuman segitu gitu, oke. Okay. Kita kontrol D. Rada sini juga ada. Gua pengen ada juga di sebelah sini. Rada kebawahin. Jadi cuman kelihatannya sedikit. Rada belakangan sedikit. Warna merahnya kita tarik. Rada bawahan sedikit. Nah, ya boleh lah. Sama sebelah sininya boleh kita tambahin juga. Jadi ibaratnya ini kayaknya lagi gersang gitu. Padahal mah enggak ceritanya. Oke, kita tarik sedikit ke sebelah sini, geser ke sebelah sana. Boom. Oke, kira-kira kayak gini. Aduh ini, kok muncul di sebelah sini? Kurang bagus ini, nggak enak dilihat. Kita geser aja deh. Nah, aduh. Oh, ada juga ini, sedikit lagi bro. Kita geser lagi. Nah, biar nggak kelihatan terus. Oke, gue cukup puas bro. Jadi thank you banget katanya yang udah ngasih masukan. Oke, lumayan keren bro. Kita cek ya. Ceritanya ini orang. Come on, kita pakai kamera. Kita lihat mereka. Dan. Kraken kata, oh my god, sebelah kiri ada roller coaster dan disambut sama pohon pisang. Ini pasti banyak yang selfie bro di sini. Cuman gua belum nemuin kayak kantong pasir gitu. Gua pengennya sih di depannya ada kantong pasir, cuman belum ada untuk di alpha ini. Jadi next time bro. Oh, keren bro, sumpah bro. Oh my god. Oke, yang ininya udah. Dan yang sebelah sininya tendanya biarin aja ya. Sebelah sininya katanya pengen orang yang nembak-nembak itu boleh, bro. Kita sambut mereka biar surprise. Oke, adanya di mana sih tadi bro? Sendiri kah? Aduh, lagunya mantep. Oke, ini ceder. Oke. Ada yang katanya bang, satu aja. Ada yang tiga katanya. Boleh, kalau mau tiga. Kalau tiga mungkin kita jajarin kali ya. Ada pemimpinnya. Ada anak buahnya. Sepertinya gitu bro. Oke. Cuman tengahnya belum tahu kira-kira kasihnya apa yang bagusnya. Ada kargo, cuman kegedean. Kayaknya kargo bukan buat di sini bro, ntar aja ya. Mungkin lebih ke ini, kayu-kayuan aja kali ya. Biar ceritanya yang buat nahan-nahan. Ini nginjak sedikit, kita kebawahin. Oke. Oke lah ya. Untuk sebelah sininya, oh kok right sih, scenery. Kita tambahin, aduh masa tentakel, jangan tentakel. Ada, bang tentakel aja katanya sebelah sini, ntar lagi bro ya tentakel. Biar orang gak bosan juga, alah. Aduh. Oke, mungkin biar sama, itunya kayak pasir juga kali ya ininya. Jadi kita ke terrain, kita painting bawahnya biar sedikit sama. Terus sendiri kita tambahin lagi kayu-kayunya. Mungkin ada kayu yang rada berdiri gitu biar gak terlalu
kraku. Kita geser sedikit. Nah gitu kali ya. Oke, bisa gak? Kayaknya bisa dulu. Oke, udah. Nice, cuman ininya masih blong. Gue gak tau mau tambahin apa lagi. Barrel ini gak cocok bro. Oh my god. Ini gak cocok juga. Barrel mungkin. Sisanya kleng-kleng kayak gini aja bro ya. Oke, karena ini lagi perang bro. Kita tambahin ceritanya sih begitu. Rada random bro ya naroknya. Ya kelihatannya abis benar-benar perang. Mungkin sebelah sini kita tambahin juga. Rada numpuk ceritanya. Gitu. Terus yang ininya rada ke sebelah sini. Numpuk juga. Oke. Kebanyakan ya kayaknya ini. Sorry bro ya kalau gue pilih-pilih. Oke. Kayaknya ini kita harus set. Delete. Kita tambahin satu lagi bro ya. Oke, ayo kita nacer aja kali. Kayak yang bagus sih bro. Masa ini di sini bro? Tapi gak apa-apa ya, nambahin yang hijau-hijau bro ya. Gue gak tau ini apa, tiba-tiba ada di sini ceritanya sih gitu. Oh, lihat bro. Oke, kalau kita lihat. Masuk akal gak ya? Kita geser coba. Terasa masuk akal apa enggak? Cuman kita coba dulu aja sementara kayak gini. Oke. Ini dia berapa prajuritnya? Kita lihat dulu ya orang yang baru masuk ada nggak? Oh ini tempat pintu keluar kah? Oh nggak ada. Ini kita si om-om. Kita lihat first person, nice. Kita lihat dari sebelah kanan ya. Dia ngeliat ke sebelah kanan ada apa sih disebutnya bro itu? Ya pokoknya kuda-kudaan dan disambut sama dum bum bum bum. Atau mungkin dia ngadepnya jangan terlalu lurus juga kali ya. Rada ke kananan sama rada ke kirian. Yang ini rada ke sebelah sini. Dan yang ini, oke, kita biar ada ke kiri, kita belum, biar nggak sama ya. Oke, boleh juga nih. Oke, bro, udah ya. Sekarang, gue pengennya sih nambahin roller coaster 2, cuman ininya masih kosong. Beberapa katanya ada yang pakai tanaman atau segala macam boleh. Oke. Sekarang bubble-nya. Bubble-nya mana bubble? Aduh lagunya mantep nih. Oke untuk bubble mungkin ceritanya sih nempel sini terus kita puterin juga bro. No, bukan itu. Nah ini yang rada susahnya ininya bro, kliknya bro. Jadi mau gak mau kayaknya kita harus pindahin dulu sebentar. Kita klik ininya, kita putar terus. Nah dia nembaknya rada kesinian, terus rada ke atasan. Nah, gitu kali bro ya. Sip. Ini lagi, kita geser lagi. Oke, ceritanya nempel. Hop. Kelihatan nempel gak? Nah, ceritanya nempel udah. Oke. Balon ada, ini ada, nice. Atau mau rada nyemprot selesai. Tapi kasihan bro bahasa anak-anak. Kayaknya itu cukup. Sama ntar pas keluarnya disambut juga kali ya. Sambutan terima kasih udah naik. Tapi listrik gak mungkin bro. Kita konverti lagi aja kali ya. Nah gitu aja kali ya. Jadi ntar orang udah keren keluar itu. Yes. Ini udah beres. Oke ntar mungkin gua tambahin sedikit lagi. Dan sekarang kita bakalan bikin roller coaster bro. Yang level 2 mungkin. Gimana kalau ini kan gak ada tegang-tegangnya bro ya. Gue pengennya di level 2 ini ada sedikit ketegangan sedikit ya. Mungkin sekali sama ada putaran sedikit. Jadi kita bisa cobain bikin coaster. Mungkin pakai yang ada Black Falcon. Gila banyak banget bro. Kayaknya kita pakai yang Enigma. Bendigo. Sama apa ini? Flawless. Kita cobain aja bro ya. Oke bro, pertama kita naikin. Oke, udah naik. Kita bikin dulu. Oh, damn. Sekarang, no, jangan diputerin dulu. No, very. Oke, kita lengkungin. Kita pengennya ngelewatin ini bro. Lewatin ini. Terus kesini, terus balik lagi gitu bro.
Okay, jadi harus sedikit rada tinggi. Ini level 2 boleh ya? Level 2 harusnya jangan serem-serem dulu. Oh my god, jadi work. Terus kita ya, ratain dulu ya. Kita ratain. Nah, gini. Buat lagi kita belokin ke kiri. Kita jadi ngelewatin ini, Bro ya. Ngelewatin si Kraken juga. Sekarang bisa lihat juga. Kraken, nice. Oke, habis itu sedikit ke kanan dulu. Gak langsung. Ini masih rata loh, Bro ya. Rata. Terus gimana kalau wus langsung lewat bawahnya sini, ngeri enggak, Bro ya? Ini gimana sih level 2 langsung serem, Bro? Coba ya. Bisa enggak nih? Atau munduran deh, Bro, kayaknya. Munduran, munduran. Kalau gitu kita yang sebelah sini, kita delete dulu yang sebelah sini. No. Nah, yang ininya kanan dikit. Oke. Nah, harusnya langsung gitu, Bro. Langsung ya. Turunnya langsung serem. Janganlah. Level 2 gitu, Bro. Level 2 enggak usah serem. Oke, ada pohon nih kayaknya. Oke, kita ke kiri. Bisa gak? Oke, bisa, Bro, bisa, Bro. Kayak hampir nabrak ceritanya, Bro. Oh my god. Gak jadi nabrak ceritanya. Langsung kita belokin, jangan terlalu jauh juga, Bro. Gini ya dia. Oh my god. Parah benar. Kita perlu belok, Bro. Landai gak bisa, gini paling. Jangan terlalu muter juga. Oh my god, ini beneran muter loh, Bro. Wus. Bukan level 2 ini. Okay, kita buat dulu aja, kita belok bisa gak? Itu gak mau belok. Nah, beloknya kesana, Bro ya. Jadi kita, oh my god, ini sakit. Sakit pinggang nih, Bro, kayaknya. Muter. Kita masih muter juga, Bro. Yang penting kita ngelewatin Kraken ya. Muter lagi. Ini kayaknya last, Bro. Kita bakalan terjun di sini, ke bawah. Habis itu, udah deh. Cuman ini kayaknya bisa berbenturan deh, Bro. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Yang penting ini kita ngerasain muternya. Kita coba lagi. Mungkin kita sedikit ke sebelah kiri. Enggak, bukan ke bawah. Geser. Gitu, Bro, biar kerasa gitu, Bro. Benar-benar kerasa. Damn. Wow. Oh my god, kita benar-benar ngelewatin si Kraken. Nah, dari sini langsung drop ke bawah, Bro ya. Sini, enggak ke situ lagi, tapi kita ke sebelah kanan. Kita benar-benar ke sana terus enggak langsung dilurusin, Bro ya. Kita lurusin. Kita langsung drop dari sini. Kita drop. Gitu, Bro. Dropnya jangan sadis-sadis, Bro. Level 2, Bro, ingat, Bro. Level 2 mah enggak usah sadis-sadis dulu. Kayaknya oke juga nih, Bro. Oh my god. Oke, Bro. Kira-kira kayak gini hasil akhirnya. Jadi ini sekali lagi level 2 ada sedikit kerasa, ini belum benar-benar muter loop ya. Cuman muter rada belok kiri kanan gitu kayak gini, Bro. Ya, ayo udah kita cobain aja dah. Kita cobain aja. Gue pengen tahu mana. Tes. Oke. Kita lihat first camera. Here you go, Bro. Ini enggak bisa naik. Oh my god, enggak bisa naik, Bro. harus kita tambahin. Ulangi lagi. Tes dulu bentar. Kita tambahin penarik yang narik-nariknya, Bro ya. Sebelah sini kita tarik. Sama sebelah sini kita tarik. Yang ini atau perlu apa enggak, kita coba dulu aja. Kita harus tahu, Bro. Kita tes. Come on, tes. Udah. Right camera. Oke, ketarik, Bro. Oh my god. Here we go. Ini yang penting kerasa dulu, ser gitu, Bro. Kayak mau nabrak sebelah sana pernah enggak gitu. Oh, bisa, Bro. Mundur lagi. No. Kayaknya harus ditarik lagi deh, Bro. Harus ditarik lagi, Bro. Dia stuck di sini. Nah, ini harus ditarik.
Oke, kalau gitu kita tarik mereka di sebelah sini. Yang penting miring-miringnya dulu aja. Oke, di atas lagi udah ya. Tes kamera, please. Oke, here we go. Pertama kita sebelah sini, ini benar-benar ditarik. Level 2, bro. Oke, kita belok ke kiri, rada ser gini. Ini mulai kerasa, ser. Hampir nabrak tapi nggak jadi. Nice. Kita ngelilingin Kraken. Oh my god, ada bisa lihat Kraken loh. Ini siap-siap berada sebelah sini. Ini masih bisa kah? Ini benar-benar, oh my god. Yang penting ada rrrr gini bro. Ini sampai mana bro? Ini bisa di smooth deh bro kayaknya. Lalu kita smoothin ya. Wurr. Wurr. Sama ini bro. Ah. Lumayan, lumayan sakit bro. Lumayan. Kayaknya boleh juga tuh bro. Udah cukup kali ya. Oke, sekali lagi bro, gue minta sarannya ntar bagusnya di sekitar ini mau dipasangin apa. Ini coaster level 2, ini mungkin lebih ke remaja kali ya. SMP lah boleh dibilang. Bukan SD lagi, kalau ini kan udah SD, ini SMP lah, anak-anak SMP di sini. Come on, pada masuk please. Oh ini udah mulai bro, udah ada mulai bro. Oke, udah ada beberapa orang. Oke bro, kita tes ya kita ya. Oke, ini dia pertama yang kerasa. Cuman ini pendek sih. Cuman segitu doang, ini ditarik lagi. Oke, ini kita masih ngasih nafas sambil mereka lihat kiri kanan. Dan udah teriak-teriak, ada Kraken. Oke, dan pelan-pelan kita rrrr, ini baru kerasa nih. Drop kedua. Yes, drop ketiga. Yes, dan drop yang terakhir. Bener-bener bro itu tajam. Oh my god, nice. Oke bro, jadi itu aja untuk hari ini. Thank you banget buat kalian nonton. Salam gamers jadi.